Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah memasuki bagian ketiga dari estimasi 5 bagian pada sub pokok materi operasional bank syariah. Di materi sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai prinsip pengumpulan dana atau prinsip pendanaan. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip penyaluran dana. Seperti biasanya, sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjutkan. Penyaluran dana. Seperti yang kawan-kawan lihat di gambar ya, di layar ya, bahwa penyaluran dana adalah kegiatan untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dalam penyaluran dana bank syariah itu ada 3 prinsip. Oke. Ada namanya prinsip bagi hasil, itu yang diaplikasikan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kemudian ada namanya prinsip jual beli yang diaplikasikan dalam murabaha, istisna, dan salam. Nah, salam itu adalah salam paralel, ada kalau istisna itu adalah istisna paralel. Kemudian ada namanya prinsip ujrah atau prinsip sewa, itu diaplikasikan dalam produk ijaroh. Oke, kita akan bahas satu demi satu teman-teman. Yang pertama adalah prinsip bagi hasil atau mudharabah. Bank sebagai sahibul mal. Oke, ini tadi kalau di sisi pendanaan bank sebagai mudarib atau orang yang menerima amanah. Nah, kalau di sisi penyaluran, bank itu sebagai sahibul mal atau orang yang memberi. Nah, mudharabah sendiri itu merupakan akad antara pemilik modal dan pengelola modal. Nah, pemilik modal ini disebut sahibul mal atau bank, dan pengelola modal atau mudharib atau nasabah. Nah, akad tersebut disepakati untuk memperoleh keuntungan dan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Oke, sekali lagi, nisbah atau porsi ya, porsi keuntungan yang disepakati di awal. Oke. Kemudian prinsip pembagian hasil usaha itu namanya revenue sharing atau profit sharing. Nah, nanti kita akan bahas dalam satu sub materi khusus profit distribution. Kalau revenue sharing itu adalah sharing pendapatan. Kalau profit sharing itu, oke, adalah sharing laba. Nah, kalau revenue itu berapapun pendapatan kita, kita akan bagi. Tetapi kalau profit sharing, sebelum kita mendapatkan laba, jadi kan kalau kita di laba rugi itu kan revenue pendapatan itu di paling atas. Jadi berapapun yang kita dapat kita akan bagi. Tetapi kalau kita menggunakan profit sharing, kita akan lihat di paling bawah, sebelum kita mendapatkan laba, jadi itu semua biaya-biayanya akan dihitung. Sampai ketika mendapat laba, jadi semua biaya-biayanya sudah keluar, baru kita bagi. Itu semua tergantung daripada kesepakatan. Nah, ini skemanya daripada mudharabah. Oke, bentar. Pointer. Nah, ini adalah bank sebagai sahibul mal. Oke, dia dalam bentuk kemitraan memberikan modal. Oke, mudharib itu mengelola. Nah, contoh ini 30-70 ini adalah nisbah. Jadi bank mendapatkan 70%. Oke, mudharib atau debitur mendapatkan 70%. Ini kalau mendapatkan laba. Tapi bagaimana kalau untung? Apa? Nasabah. Nasabah dia rugi. Nah, mudharib itu
0%, jadi sahibul mal itu, oke, dia mendapatkan 100% kerugian. Jadi ketika rugi, oke, mudharib itu hanya mendapatkan 0. Dia tidak membayar apa-apa. Nah, dia hanya mengembalikan modal. Nah, di sini yang maksudnya 0 dan 100% ini adalah porsi. Tapi tetap kalau rugi, modalnya harus dikembalikan, tapi tanpa dikenakan biaya atau bagi hasilnya. Kalau untung ini contoh 30 dan 70, kalau rugi itu 0. Jadi nasabah wajib mengembalikan modal tanpa bagi hasilnya. Oke? Ini adalah skema dari prinsip mudharabah. Yang kedua ada namanya prinsip bagi hasil dengan skim atau skema musyarakah. Nah, musyarakah itu adalah akad untuk usaha patungan. Nah, usaha patungan itu berarti kan lebih dari satu orang untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Nah, ini biasa diaplikasikan pada pembiayaan proyek. Oke? Perbedaan yang paling mendasar dengan antara musyarakah dan mudharabah adalah kalau mudharabah itu adalah si pemilik modal itu tidak terjun langsung. Oke? Jadi dia, oke, saya berikan 1 miliar, Anda berusaha, nanti saya hanya terima di akhir proyeknya, saya terima berapa saya dapat tergantung dari kesepakatan. Tapi kalau prinsip musyarakah ini, si pemilik modal atau bank itu ikut proyeknya, jadi dia terlibat. Oke? Jadi sisi keterlibatannya, kalau musyarakah bank terlibat, kalau mudharabah bank tidak terlibat. Ini diaplikasikan pada pembiayaan proyek. Nah, skemanya seperti ini. Kalau sahibul mal dia memberikan uang, oke? Kalau di mudharabah diberikan 100%. Kalau di konsep syirkah ini bank hanya memberikan 70%. Sahibul mal itu, oke? Dia 70%, jadi kan sama-sama. Bank entah dia lebih banyak, yang jelas tergantung kesepakatan. Jadi sahibul mal 2 itu dia menjoin dalam proyek, dia memberikan DP. Oke, 30%, ini 70%, ini contoh. Bagaimana kalau kita memperoleh laba? Kesepakatannya itu, contoh ini 40% ya. 60%, jadi bank dapat 60%. Sahibul mal itu dapat 40%. Prinsipnya begini, semakin banyak modal yang kita tanamkan, pasti kita akan dapat lebih banyak. Nah, di sini kan dilihat dia tanamkan modal sedikit, ya berarti ya juga harus sedikit juga dong dia dapat. Tidak mungkin dia mendapatkan banyak kalau dia investasinya cuma sedikit. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya rugi, teman-teman? Ketika rugi, sahibul mal atau sahibul mal satu atau bank itu dia menerima pengembalian modal dari mitra. Oke? Nah, sahibul mal 2 itu mengembalikan modal bank. Dikembalikan porsinya kan 30%, uangnya kembali 70%, uangnya kembali. Oke, dikembalikan. Ini kita join bersama proyek. Oke, dengan posisi sahibul mal 1, sahibul mal 2. Ini adalah skema daripada musyarakah. Teman-teman, kita telah sampai pada bagian akhir dari materi kita. Tadi kita sudah membahas mengenai prinsip daripada murabahah. Prinsip mudharabah, yaitu prinsip bagi hasil. Ada namanya mudharabah sama musyarakah. Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahami materi tersebut. Nah, nanti untuk kelanjutan dari materi ini akan ada di materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang maha kuasa, ada yang lain.